Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hidup sehat dengan makanan sehat. Makanan sehat tidak semuanya harus mahal. Ada banyak sekali makanan sehat yang ada di sekitar kita. Salah satunya ada bawang merah. Apa saja sih manfaat bawang merah untuk kesehatan tubuh kita? Yang belum subscribe, kakak ingatin, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Manfaat bawang merah. Bawang merah dapat menurunkan demam. Caranya, cukup campurkan parutan bawang merah dengan minyak kelapa dan sedikit asam, lalu balurkan ke seluruh tubuh secara merata. Manfaat yang kedua, melancarkan pernafasan. Lendir yang terdapat pada tenggorokan akan menghambat pernafasan. Cukup memakan bawang merah mentah atau acar, tubuh akan terasa hangat dan sistem pernafasan menjadi lancar. Manfaat yang ketiga, dapat mengatasi masuk angin. Cukup potong umbi bawang merah dan campurkan dengan sedikit minyak kelapa, kemudian gosok-gosokkan campuran ke area punggung hingga kulit berwarna kemerahan. Manfaat yang keempat, dapat menurunkan kolesterol. Kolesterol yang berlebihan tidak baik untuk tubuh. Dengan mengkonsumsi bawang merah, kadar kolesterol bisa berkurang, sehingga dapat memperlancar mobilisasi dan menghindari hambatan penumpukan. Manfaat yang kelima, dapat menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi dalam tubuh bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Dengan mengkonsumsi bawang merah, risiko tersebut dapat berkurang karena adanya zat quercetin yang bisa menurunkan tekanan darah. Ternyata bawang merah banyak manfaatnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.